hampir ke tempat saya aja. Enaknya itu aja ngobrol, Pak. Oh, di situ ya? Pak, enaknya Bapak ketemu aja. Ya, boleh. Yang mana gitu, Pak? Tapi yang menarik tadi, Pak, adalah ternyata bukan cuma Pantai Kuta yang terdampak. Pantai yang lain juga tadi. Yang posisinya di barat. Ya, posisi di barat, barat juga ya. Terdampak gitu. Ya. Hampir semua ya. Lalu Pak Gede ini dengan Pak Nyoman. Pak Nyoman adalah salah satu anggota peduli Pantai Kute. Sehingga turun bersama-sama dengan ibu-ibu, rupanya yang berseragam ini itu dari koordinasi di bawah koordinasi pemerintah. Ya, luar biasa. Saya kira kami warga Indonesia harus berterima kasih dengan teman-teman yang ada di sini yang peduli menjaga pantai ini sehingga tetap bisa kita nikmati keindahannya, bukan saja dari dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa Pantai Kute salah satu kelebihannya adalah walaupun diterjang sampah setiap tahun tetapi masyarakat di sini sangat peduli untuk turun bersama-sama seperti Pak Gede ini dan Pak Nyoman ini masuk dalam satu kelompok peduli Kute yang dipimpin oleh Pak siapa dari pimpinannya itu? Pak Nyoman sama Pak Kade. Oh, Pak Nyoman sama itu. Mereka adalah pimpinannya dan mereka terjun langsung dalam membersihkan Pantai Kute ini. Sampai teman-teman saya di sana juga berbahagia itu ikut bersama membersihkan Pantai Kute. Saya kira bagus kalau ada program bahwa di bulan Desember sampai Maret itu mestinya pihak perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, baik yang ada di Bali ini maupun di luar Bali datang ke sini untuk kemudian membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan Pantai Kute. Karena ternyata setiap bulan Desember sampai kurang lebih Maret, pantai ini diterjang oleh sampah-sampah yang entah dari mana asalnya. Oleh sebab itu mungkin juga akan baik jika ada penelitian dari perguruan tinggi yang kemudian bisa meneliti bahwa sebetulnya sampah ini berasal dari mana. Dengan demikian kita hanya tidak berusaha untuk membersihkan ketika terdampar di Pantai Kute, tetapi juga kita bisa mengantisipasi agar sampah-sampah ini dari mana asalnya bisa kita bersihkan dan kita bisa sadarkan kepada masyarakat bahwa ternyata sampah yang dibuang di tempat itu akan kemudian terdampar di Pantai Kute pada setiap bulan Desember sampai Maret di setiap tahunnya.